Halo guys, berjumpa kembali bersama saya. Kali ini kita akan mereview gaji dari channel YouTube yang bernama Pasundan Boy. Langsung saja kita ke situs Social Blade. Channel YouTube Pasundan Boy telah mengupload video sebanyak 99 video. Perolehan subscribernya untuk sementara ialah 35.300 subscriber. Jangan lupa didukung juga channel YouTube-nya. Video view atau total videonya sudah ditonton sebanyak 4.494.507 kali di keseluruhan videonya. Country atau negaranya ialah ID atau Indonesia, dengan tipe channelnya ialah People. Pasundan Boy bergabung dengan YouTube per tanggal 15 Februari tahun 2020. Sudah mendapat total grade B dari situs Social Blade. Social Blade rankingnya ke 183.308, subscriber rankingnya ke 27.365, video view rankingnya ke 1.223.879, peringkat pada negara atau country ranknya ke 2.506, dan peringkat pada tipe channel atau people ranknya ke 6.840. Oke guys, kita melihat penayangan videonya. Penayangan videonya selama 30 hari terakhir atau 1 bulan terakhir sama dengan 1.383.000, meningkat 27,3% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian pelanggan atau subscribernya selama 30 hari terakhir sama dengan 5.200 subscriber, menurun 1,8% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Lanjut ke statistik penambahan subscriber dan perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Rata-rata penambahan subscriber hariannya sama dengan 174 subscriber dan rata-rata mingguannya sama dengan 1,21.000 subscriber. Dan perkiraan pendapatan harian dan mingguannya, rata-rata pendapatan hariannya sama dengan 12 US dollar dan rata-rata pendapatan mingguannya sama dengan 81 US dollar. Berapakah perkiraan pendapatan bulanan dan tahunannya? Ayo kita melihatnya sama-sama. Perkiraan pendapatan dari channel YouTube Pasundan Boy per bulan terendahnya ialah 346 US dollar, hingga tertingginya per bulan ialah 5.500 US dollar, dan per tahunnya terendah ialah 4.100 US dollar, hingga tertingginya per tahun diperkirakan 66.400 US dollar. Oke teman-teman, langsung saja kita melihat harga dolar terbaru dan untuk mengkonversi perkiraan pendapatannya dalam dolar ke rupiah Indonesia. Harga 1 dolar Amerika terupdate hari ini sama dengan 14.303 rupiah Indonesia. Langsung kita copy dan pastikan ke kalkulator. Perkiraan pendapatan dari channel YouTube-nya Pasundan Boy per bulan terendahnya ialah 346 US dollar jika dikonversi ke rupiah Indonesia sama dengan 4.948.838 rupiah. Dan perkiraan pendapatannya tertinggi per bulan ialah 5.500 US dollar jika dikonversi ke rupiah Indonesia sama dengan 78.666.500 rupiah. Kita lihat lagi per tahunnya. Perkiraan pendapatannya per tahun terendah ialah 4.100 US dollar jika dikonversi ke rupiah Indonesia sama dengan 58.642.300 rupiah, dan tertingginya per tahun ialah 66.400 US dollar jika dikonversi ke rupiah Indonesia sama dengan 949.719.200 rupiah. Saya ulangi, per bulan terendahnya ialah 4.948.838 rupiah, hingga tertingginya per bulan sama dengan 78.666.500 rupiah. Dan per tahun terendahnya sama dengan 58.642.300 rupiah, hingga tertingginya per tahun sama dengan 949.719.200 rupiah. Oke guys, ini adalah perkiraan pendapatan dari channel YouTube-nya Pasundan Boy per bulan dan per tahunnya. Dan ini hanya perkiraan saja versi website Social Blade. Yang lebih tahu pendapatan pastinya atau pendapatan realnya ialah Pasundan Boy sendiri. Sekian video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.